Al-Fatiha. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memperingati kelahiran Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Saya Atif mulai meyakini dengan seyakin-yakinnya kita semuanya sangat cinta dan merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya al-usuh fil ibadah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah semaksimal mungkin, terutama ibadah mahdhah, mulai dari sholat lima waktu, berpuasa di bulan suci Ramadan, membersihkan harta dengan zakat, baik yang fitrah maupun yang mal, lalu kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, maka kita berusaha juga semaksimal mungkin mencontoh bagaimana model ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sudah diyakini dan dipastikan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai model dalam berakhlak dalam kehidupan sehari-hari. Ada empat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam khutbah ini. Yang pertama, al-akhlak fi nasabihi, bagaimana akhlaknya kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mencintai anak-anaknya, dia menyayangi keluarganya dan sebagainya. Ketika nama beliau disebutkan oleh Nabi, dianggap sebagai orang yang sangat kikir atau orang yang paling pelit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang-orang yang bahil, orang-orang yang pelit itu adalah orang-orang yang jika nama saya disebutkan dekatnya, dia mendengarkan nama saya disebut, lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3546 dan seterusnya. Di antara bentuk banyak menyebut beliau yang lain adalah dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, menceritakan juga sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi kita sebutnya melalui kitab-kitab para sanji, karena kita akan mempelajari dan mendengarkan bagaimana masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana masa kecilnya, bagaimana masa remajanya, bagaimana ketika dia diangkat menjadi rasul, bagaimana ketika dia berjuang berjihad untuk menegakkan negara Madinah pada saat itu dan seterusnya. Jamaah yang berbahagia, semoga kita semuanya benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita benar-benar mencintainya, menjadikan model, karena kita sudah mengucapkan syarat rasul, yaitu kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Kita bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dengan syahadat rasul ini, maka kita benar-benar menjadikan beliau sebagai model kita dalam berkeluarga, dalam bersosialisasi, dan dalam menjalankan ajaran agama yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim.